Jadi beginilah hasilnya tuan-tuan dan puan. Nasi goreng Phuket. Bau dia sampai ke Pulau Phuket. Okey? Hai, assalamualaikum. Kali ini bersama dengan saya Chef Ame dalam program Masak Kita-Kita Je bersama dengan Saji. Baiklah, untuk kali ini saya ingin kongsikan satu menu yang lengkap, one dish meal ya, yang berkhasiat iaitu nasi goreng Phuket. Jauh kita berbuka puasa kali ini. Okey, kita tengok bahan-bahan untuk buat nasi goreng Phuket ini. Baiklah, kita akan mula panaskan minyak . Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasa kita akan mulakan dengan bismillah dan juga selawat untuk mendapatkan kesedapan. Kerana yang bagi sedap adalah Allah bagi sedap. Okey. Letak sikit minyak dan kita akan masukkan bawang, cili . Angkat ni terus. Dan masukkan tu. Okay, daun limau nanti sekejap. So kita kacau, nasi digaring sebentar. Bila kita nampak macam bawang putih tu dah sedikit perang, itu penting. Bau pun dah wangi, kita boleh masukkan udang kita. Dan kita biarkan sebentar. Baik, bila kita lihat udang kita dah mula merah. Maksudnya dia dah half cook, kita boleh masukkan telur dahulu. Okay? Masukkan telur, sekan api sedikit. Ini kena kacau. Okay? Kena kacau dengan api agak besar sikit sampai telur tu hancur dan dia berbuih-buih. Itu yang kita nak. Dan seterusnya kita boleh masukkan nasi. Masukkan nasi Dan seterusnya bila dah masuk nasi, kita boleh masukkan daun limau perut. Kita masukkan sotong kita dan semua perasa yang kita ada. Bermula dengan sos ataupun paste tom yam nampik pau. Dan kita ada sos tiram kat sini. Dan ini adalah Thai seasoning sedikit saja. Garam dan juga sebut pati ayam. Itu saja. Dan kita terus buka semula api dan kita akan gaulkan dia. Okey, baiklah. Untuk memudahkan kita, biasa kita menggunakan senduk kalau masak nasi goreng ni. Kenapa? Kita nak tekan dia tu. Kacau. Tekan. Dan kita boleh masukkan sayur kita. Masukkan sayur. Kacau dalam 1 minit lagi. Kacau. Dah siap. Baiklah. Mari kita hidangkan. Okey, untuk hidangkan dia biasanya kita akan letak semua protein-protein kita dulu di bawah macam ni. Jadi bila kita buka kan kita akan nampak. Kita letakkan udang, sotong. Biasa nasi goreng Phuket ni dia berasaskan kepada seafood. Itu kelebihan Phuket . So kita ambil ni, balikkan. Gitu. Dan kita letak cili potong serta dengan limau. Jadi dia nak makan nanti dia boleh perah dengan limau. Dan akhir sekali jangan lupa daun ketumbar sedikit . Baiklah. Jadi beginilah hasilnya tuan-tuan dan puan-puan. Nasi goreng Phuket. Bau dia sampai ke Pulau Phuket. Yang sesuai dimakan bukan saja untuk buka puasa. Kita juga boleh makan untuk morih dan juga sahur. Jadi, akhir sekali, daripada saya, selamat berbuka puasa.